Penyanyi Rizky Febian bikin heboh netizen karena komentarnya dibalas oleh penyanyi internasional yaitu Zayn Malik. Kemarin tanggal 17 Januari 2021, Zayn Malik terlihat melakukan siaran langsung lewat akun Instagram. Dalam siaran langsungnya, Zayn memutar lagu-lagunya tanpa bicara sepatah kata. Namun Zayn Malik aktif membalas penggemarnya lewat kolom komentar. Siapa sangka, ternyata di antara banyak komentar dari penggemar Zayn, muncul akun centang biru milik penyanyi Rizky Febian. Ia menggunakan kata mamang yang berarti paman dalam bahasa Sunda. Dari ratusan ribu yang menonton live Instagramnya, ternyata Zayn Malik sadar ada chat dari Rizky Febian. Notif me at Zayn, tulis Rizky Febian dalam unggahannya. Tak disangka, Zayn Malik ternyata membalas sapaan Rizky Febian. Dia kembali menyapa Rizky Febian dengan sebutan mamang. You my mamang den, sapa Zayn Malik yang terekam dalam screenshot Rizky Febian. Yeay. Hal itu pun langsung buat heboh gegara sapaan mamang dari Rizky Febian untuk Zayn Malik, kata itu sempat trending di Twitter. Bahkan Zayn Malik pun sempat menyapa Indonesia, "Hello Indonesia." Di lini Twitter bahkan heboh chat saling sapa antara Zayn Malik dan Rizky Febian. Rizky Febian pun memberi penjelasan arti kata mamang yang dia tulis, "Mamang is brother." Rizky Febian aja seorang artis terkenal senangnya minta ampun di notif sama Zayn. Apalagi kita ya. Kayaknya harus centang biru deh biar cepat dapat notif. What you laughing at?